Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ajna 'ilman nafi'an wajadahu bastatan fil 'ilmi wal jismi wa rabbi adkhilni mudkhala sidiqin wa akhrijni mukhraja sidiqin wa ja'alni min ladunka sultanan nashira ya arhamar rahimin irhamna ya dzal jalali wal ikram. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya dalam tausiah Islami seperti mana niat awal kita. Kita jadikan media ini, channel ini, YouTube ini sebagai media takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji dan mengulas ayat Quran yang kita ambil dari surat Al-Hasyr ayat 21. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan di dalam surat Al-Hasyr ayat 21 ada satu kalimat pamungkas yang mana apabila kalimat ini dibacakan di atas gunung, maka gunung itu akan meleleh dan hancur. Begitu juga sebaliknya, apabila ini ayat Quran dibacakan kepada manusia yang mana kerasnya hati manusia tadi, maka manusia itu akan menjadi lembut dan lembut, sehingga apa kata Allah dalam surah Al-Hasyr, dia akan khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah, dia akan tunduk dan patuh kepadamu. Baik, sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah, sebelum kita mengkajinya lebih dalam, perhatikan kembali, buka Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aita khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Sahabatku yang dirahmati Allah, rahasia yang akan saya bagikan pada saat ini adalah bagaimana mengaplikasikan ayat Quran ini di dalam surat Al-Hasyr. Rahasianya, baik. Namun sebelumnya, like, share, comment, dan subscribe, bagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Di dalam surat Al-Hasyr ini, Allah menerangkan, lau anzalna hadzal Quran. Ya, kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran kepada sebuah gunung. Nah, ini merupakan aplikasi yang universal. Allah mengumpamakan dia sebuah gunung. Sahabatku, manusia apabila dia memiliki watak gunung, perhatikan gunung. Gunung selalu memuji dan memuja dirinya. Akulah yang paling gagah, akulah yang paling besar, akulah yang paling tinggi, akulah yang paling indah. Perhatikan sebuah gunung. Keindahan gunung itu akan terlihat dari kejauhan. Namun, begitu kita masuki sebuah gunung, maka gunung itu akan kita hadapi dengan binatang buas, semak belukar, dan lembah yang begitu menakutkan. Inilah contoh aplikasi sebuah gunung. Maka Allah katakan, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aita khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah." Apabila Al-Quran itu engkau bacakan ke atas gunung, maka gunung itu akan hancur lebur. Mengaplikasikannya, ini dia rahasianya. La'allahum yatafakkarun. Sahabatku, buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Makna mengaplikasikan ayat 21 ini surat Al-Hasyr adalah engkau pikirkan sesuatu yang engkau hadapi, kerasnya dan sebagainya. Ya, kalau kau berhadapan dengan orang yang keras, maka engkau pikirkanlah orang yang keras tadi di dalam benak pikiranmu sembari engkau bacakan ayat 21 ini.
Faham? Baik. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aita لَمَعِيتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْعَمْسَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Kata Allah, maka kau pikirkanlah. Siapa yang kau pikirkan? Siapa yang engkau tuju target-target yang akan engkau lunakkan hatinya. Begitu juga dengan sebuah gunung. Baik, inilah aplikasi yang sederhana. Apakah dia itu pejabat? Apakah dia itu atasanmu, apakah itu majikanmu, atau sekalipun orang yang berhutang padamu, susah untuk engkau tagih uangnya. Maka gunakanlah aplikasi ini, Al-Hasr ayat 21. Dengan izin Allah, orang itu akan tunduk dan patuh kepadamu dan menyerahkan dirinya seperti mana yang Allah katakan dalam surat Al-Hasr ini. Semoga berguna dan bermanfaat. Qabil tu amalkan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.